saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dandim beserta seluruh jajarannya yang sudah mempersiapkan agenda yang sangat luar biasa ini, karena ini tentunya juga adalah kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal dengan hal-hal positif yang bisa meningkatkan minat dan bakat, yaitu kegiatan olahraga khususnya sepak bola yang ada di Kabupaten Kendal. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Liga Santri Dandim Cup 2022 dalam rangka Piala Kasat secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih.